Pemirsa, rapat paripurna keempat masa persidangan 1 penyampaian rekomendasi keterangan pertanggungjawaban tahun 2023 DPRD Kota Palembang sekaligus pembahasan Raperda Kota Palembang tahun 2023. Rapat terpaksa ditunda lantaran ketidakhadiran PJ Wali Kota Palembang beserta para OPD. Ketidakhadiran PJ Wali Kota Palembang pada rapat paripurna keempat masa persidangan 1 dengan agenda penyampaian rekomendasi keterangan pertanggungjawaban tahun 2023 oleh DPRD Kota Palembang dan laporan panitia khusus 456 dengan bahasan Raperda Kota Palembang tahun 2023 dan persetujuan bersama. Mengingat kehadiran Wali Kota dalam rapat ini sangat penting, maka berdasarkan kesepakatan bersama terpaksa ditunda. Setelah dikoordinasikan dengan PJ Wali Kota, rapat paripurna kembali digelar di hari Sabtu 27 April 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rapat paripurna pada hari ini berdasarkan surat yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Palembang, tidak bisa hadir dan memberikan asisten, itu kami serahkan kepada peserta paripurna DPRD Kota Palembang apakah keputusan diterima ataupun ditunda paripurna. Tapi sebagian besar anggota DPRD Kota Palembang termasuk juga pimpinan untuk menunda itu minta. Di hari yang bersamaan, pemerintah Kota Palembang pun berhasil meraih peringkat ke-6 penghargaan dalam penerapan standar pelayanan minimal tahun 2023 pada ajang bergensi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.